Iki penting. Mulane Kanjeng Nabi nate kaya apa senenge Nabi ning Abu Thalib wong pamane sing tapi cara dohir Abu Thalib ning cara dohir dereng iman. Kaya apa gedinge Nabi mek wahsi, mergo sing mateni ahabban nas ila Rasulillah. Sing mateni saya sinten? Hamzah. Kaya apa? Tapi malah Allah ngekeki hidayah sinten? Ini ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ora urusan matwal hidayah itu urusan. Ini orang kaya apa soleh tetap kondungo ihdina siratul mustaqim. Terus kondungo yang mukallibal kudu tetap dikol bina kok ayat. Kowe oleh gedhe wong munafik. Menyang wong munafik bulet. Tapi pangeran dawuh ngene. Tias ala sadiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Iku ana ayat insa aw yatuba. Kowe apa Allah gedhinge wong munafik. Tapi Allah jek ngendikan iso wae aku nyiso wong munafik. Insa anak pas aku karo. Tapi iso wae aw yatuba. Lah nek kabeh wong alim mesti ngpek wong gedhe wong nemen-nemen ra iso. Angger gedhe wong nemen-nemen ra pati ngalim. Kok ora ana ayat sosial sing Allah gak ngeper mesti ngeper. Ayo wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yahdu. Nek sawe wong munafik sing kok gedhi mesti disiksa Allah. Jare sapa ya insa ana wong ngersakno tapi sawe sing dikersakno to. Ini penting kula atur. Jadi nah kenapa Allah bisa gitu? Karena Dia yang menciptakan sementara kita menuruti gedeng sing iso ngatur itu. Nah terus orang alim-alim gak disikap jelas. Malah dinyem dong Islam-Islam ajaran. Gak tegas. Gimana ini? Masalah sosial gak tegas. Kan tegas biyo. Gini ngaji ini khatam kira khatam. Dalam banyak hal kita gak mungkin tegas. Karena masalah-masalah hati itu biyo yang menegas. Biasa ini senang aku. Karena sesok iso. Sumen senang meneh orang meneh kumat-kumatan. Kungi istighfar nangis. Berisu wis jelalatan meneh. Baru dulu orang itu, wah, itu istighfar nangis. Lu baru wiritan malah melitik. Nanti dari Imam Ghazali ini, konten cerita. Beliau termasuk perawi riwayat, innal ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Beliau mengkiaskan, innal ibadat ya tuhyanan katuhyanil mal. Kue jajal lah, kue tahajud terus, nganti rong minggu. Poso terus nganti rong minggu. Sawangannya ngongkon wong terus berhak. Mereka kue ku soleh, kue nurah soleh. Tapi kadang ono wong ra saleh, iku malah senengane ngitmai wong saleh, mergo ngrasa nakal dadi kepengin ngitmai wong saleh. Tapi nek ngrasa saleh kok berhak ngangkon wong liya, lho jare ibadah mbok pangeran kok saiki mbok blete-bletenan anggere wong becidang ditingi mbok. Jadi makanya ibadah itu punya tuhyanan, punya keangkuhan sendiri. Ilmu juga begitu, punya keangkuhan. Misalnya kok ngaten kula janjian mbek Ruhin, kono kula kecelok wong alim gurune. Nek Ruhin nyulayani aku ra anggere wong nyalono, bocah dikongkon guru kok. Tapi nak keluarnya layan Ruhin, sebenarnya kan rasik dong, betul nggak pun? Artinya kealiman saya ini mengesahkan aku nyulayan ini. Janji dong kelakuan bang, karena innalil ilmi tuhyanan katuhyanil, ilmu itu punya keangguan, punya kelajutan, kau yang lajut ya wong sing bedu. Jadi kemalahan wong alim-alim terus tertutup, cara ngangkon santri ini, kalau abah alumni atau ngatur, mereka khawatir tuh ya. Kau nak ngatur uang orang nuruti terus tersinggung. Tapi nanti ini diaturi rasida, mau kurangnya jengyo rasida, lorong beres. Ini kan keangkuhan. Ibadah ya sama. Jajal kau nak rakut bahkan biasa tuh. Jajal kau sing khotib. Gak ngergani uang mau rakut bah. Lah ini kau pas posisi mustama ya kok. Kelakuan kok mau. Nah, makanya apa innalil mali tuhyanan katuhyanil mal. El innalil ilmi tuhyanan katulian. Nanti terus Allah supaya kawulane sing soleh-soleh ora sombong diajak, termasuk diajak sak Rasulullah mawon gak dikai otoritas memberi hidayah. Mau nunjuk ibu ono wong disayang Nabi cara dohir Abu Thalib niku mboten. Meskipun kita sebagai orang yang mahabbah keluarga Rasulullah, kita darani Abu Thalib ku mata alal iman. Cuma cara hukum dohir dihukumi tidak nopo mukmin, tapi hukum hakikat hukumnya mukmin karena dia tasdik cuma tidak melafatkan. Padahal iman itu mujarradul tasdik. Kalau kalian iman lagi masalah Abu Thalib pencapaian gak salah paham. Abu Thalib itu kan pernah bersair begini. Walakot alim tu bi anna dina Muhammadin min khairil adiyah. Tak terusnya terus laulal madam matu au laulal malam matu au madam matu Quraisyin. Andai kan saya tidak takut dikritik orang Quraisy, tentu saya akan ikrar karena Muhammad itu Rasul. Terus ulama khilaf, apakah iman itu wajib
melafadzkan dua syahadat. Apa dua syahadat ini hanya untuk al-ijra' bil ahkam ad-dunya? Iya. Kalau iman mujarrad tasdik, orang enggak melafadzkan syahadat pun kalau hatinya tasdik ya jenenge. Cuma karena dia enggak melafadzkan syahadat secara zahir kita perlakukan sebagai orang kafir. Hanya kalau mati ya dikubur di makamnya non-muslim. Paham ya? Jadi pelafatan syahadat itu hanya untuk menjalankan hukum dunia. Juga sebaliknya orang munafik hatinya kan tidak iman, tapi dia melafadzkan dua syahadat. Berarti kalau mati ya kita pendem, kita sholati. Tapi hakikat dia indah Allah tidak mukmin.